ini kita telah menerima paket sembako sebanyak 25 sembako yang insya Allah akan kita serahkan kepada yang berhak menerima dan membutuhkan, yaitu para janda, para lansia, anak yatim dan duafa, dan para pejuang sabilillah yang ada di sekitar Paut Al-Ittihad, Lumawang, Giri Mata, Kabupaten Wonogiri. Jazakumullah khairan kepada semua muslimin dan semua pihak yang turut andil dalam program berbagi paket sembako ini. Mudah-mudahan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda dan mendapatkan limpahan keberkahan dalam harta dan keluarganya. Alhamdulillah, siang hari ini telah kami terima amanah berupa paket sembako sejumlah 39 paket yang insya Allah akan kami salurkan dan kami bagikan kepada pihak-pihak yang berhak untuk menerimanya, yakni dari kepada janda, duafa, guru ngaji, alhamdulillah juga pada anak-anak yatim. Dan dari kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada semua muslimin dan semua pihak yang turut andil dalam program berbagi paket sembako ini. Mudah-mudahan dibalas yang berlipat ganda oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada muslimin semuanya. Dari kami saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.